Si pagi, pemirsa, seorang wartawan babak belur dikeroyok 10 orang calo pembuat SIM di Satpasim Daan Mogot, Jakarta Barat. Aksi pengeroyokan ini terjadi lantaran korban melaporkan aksi percaloan SIM pada petugas yang berujung penangkapan 2 calo SIM. Aksi pengeroyokan ini menimpa Yori, wartawan media online milik Polda Metro Jaya. Akibat kekerasan yang dialaminya, korban menderita luka lebam dan sobek pada wajahnya. Peristiwa bermula saat korban bersama rekannya mendatangi Satpas SIM dan Mogot, Jakarta Barat untuk memperpanjang SIM. Di sekitar pintu masuk, tiba-tiba keduanya didatangi oleh dua pria yang menawarkan jasa calo pembuatan SIM. Kesal dengan aksi para calo, korban kemudian melaporkan keduanya ke pihak petugas Satpas. Kedua calo pun langsung ditangkap petugas. Hal ini rupanya membuat kesal para pelaku yang juga sesama calo dan langsung mengeroyok korban saat keluar dari kantor Satpas SIM. Para pelaku diketahui berjumlah 10 orang. Jadi kan saya sama saudara saya mau bikin SIM. Terus ada 2 orang yang nawarin saya untuk bisa dibantu. Terus saya risih. Saya lapor ke petugas. Setelah itu saya nggak tahu lagi. Rabu petang, 8 dari 10 pelaku pengeroyokan berhasil ditangkap Satuan Unit Reskrim Polsek Cengkareng di sekitar Daan Mogot. Polisian menegaskan para pelaku bukanlah calo SIM, melainkan tukang ojek. Sementara terkait adanya dugaan praktek percaloan SIM, juga langsung dibantah keras pihak Satpas SIM Daan Mogot. Di Satpas tidak ada calo. Pelaku itu yang kita amankan boleh bisa ditanya langsung. Menurut pengamatan kami, yang bersangkutan sehari-hari, kalau kami amati, biasanya berprofesi sebagai tukang ojek di sepanjang jalan Daan Mogot tersebut. Hingga kini para pelaku masih diperiksa intensif di Polsek Cengkareng. Mardika Prakasa Satya, Jakarta.